Bang Hobi kali ini membeli sebuah bingkai ukuran 4R atau 10x15 dengan harga yang sangat murah. Kurang dari 8.000, sekitar 7.000 sekian. Kita lihat aja bingkai senilai 7.000-an seperti apa. Bang Hobi membeli 10 bingkai untuk keperluan pribadi. Kita lihat kualitas bingkai seharga 7.000-an ya. Bingkai ini dibeli di Tokopedia. Tokonya ada di Bogor. Nanti link pembeliannya disertakan di deskripsi. Jadi Bang Hobi itu punya banyak foto yang gak dipajang. Foto dari zaman pacaran, foto anak pas baru lahir belum dipajang. Coba seperti apa bingkainya. Cuman 7.000-an kan murah banget. Beli 10 dulu. Nanti kalau ternyata kualitasnya oke, besok bisa beli lain ukuran. Bubble wrap-nya rapi ya, jadi bubble wrap semua. Nah, ini packingnya juga plus bubble wrap tambahan ya, biayanya nambah 6.000 untuk bubble wrap-nya. Ya, sudah terlihat itu bingkainya. Lumayan nih bubble wrap-nya masih bisa dipakai, jangan langsung dibuang, masih bisa dipakai. Mana ujungnya? Sorry agak lama, nanti dicepetin dikit. Ini jenis nih. Aduh, lamaan. Nah. Ya, rusak juga akhirnya nih. Ah, biarin deh, asal jangan rusak semua. Ya, rusak juga akhirnya rubber wrap-nya. Nah, tapi nggak rusak semua ya. Masih bisa dipakai. Ya, ini bingkainya. Ya. Ya. Ya, ini dia bingkainya. Kita singkirin dulu. Ini bingkai untuk satu piecesnya seharga 7.000-an. Ukurannya 4R. Ya, bagus sekali ya. Udah ada stick kayunya apabila nanti mau dipajang di meja. Wah, rapi, bagus. Gak ada yang pecah. Sangat bagus sekali untuk harga, ukuran harga cuman berapa? 7.000 ya. Ini udah sangat
Sangat-sangat bagus sekali. 6 4 ya. Membeli 10 tepat. 6 masih ada 4. Ya. Karena packingnya aman, sampai ke rumah tak ada yang pecah ya, kaca-kacanya aman semua, sama sekali nggak ada yang pecah. Ya. Ya. Oke, ini dia bingkai seharga 7 ribuan, Bang Hobi beli dari salah satu toko e-commerce di Tokopedia dengan harga sekitar 7 ribuan. Ini ukurannya 4R. Jadi nanti akan dipasang buat ini ya. Foto-foto Bang Hobi nih. Foto-foto zaman old. Kita coba sampel satu. Pas ya, nanti tinggal di masukin, tinggal di setel, pas sekali ya. Ini juga nih, mantap kan ya. Jadi bisa untuk foto-foto Bang Hobi, foto-foto zaman ya, bisa buat koleksi foto yang lama cuman tersimpan di album. Bisa juga untuk foto ya, foto anaknya Bang Hobi, imut sekali kan ini anaknya Bang Hobi ya. Banyak sekali, baru 10. Berarti besok bisa order lagi. Ya, besok-besok bisa order lagi. Oke, sekian. Aman paketnya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang pecah. Bingkai seharga 7 rupiah, pembelian di Tokopedia. Murah sekali. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Bang Hobi. Unboxing barang-barang lainnya. Terima kasih. Wassalam.